Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini akan mengupas terkait SLR, Systematic Literature Review. Tapi mohon maaf ini saya tidak menggunakan slide, ya, tapi saya akan langsung dari alamat website ini, ya. Jadi saya akan buka aja website ya. Jadi untuk pengantar ininya terkait systematic literature review. Jadi kita baca bareng-bareng ini ya. Jadi sebuah proyek, ya, sebuah proyek penelitian akademik, gitu ya, seharusnya, sebentar saya agak mudah, saya ulangi bahwa sebuah proyek akademik seharusnya meliputi sebuah review dari pustaka saat ini, pustaka yang ada saat ini, agar menyediakan pembaca dengan isi, dengan konteks yang menyukupi, memadai, untuk memahami, ya, untuk memahami secara detail proyek itu sendiri. Nah, kemudian tujuan dari systematic literature review ini memang bisa sangat berbeda, ya. Ya. Jadi secara sederhana seperti ini bahwa SLR atau systematic literature review, nanti selanjutnya saya sebut SLR saja supaya cepat menyebutnya, supaya pendek. Jadi SLR ini, ya, tidak dalam rangka untuk menyediakan informasi latar belakang, tetapi dimaksudkan untuk menjawab. Ya, jadi SLR dimaksudkan untuk menjawab satu atau lebih, ya, pertanyaan riset yang kita definisikan. Nah, makanya kalau di kuliah sebelumnya, ya, jadi semua riset ini berangkat dari problem. Nah, jadi kita melakukan kajian pustaka dengan lupa sehingga pada akhirnya kita mengetahui gap riset, kita mengetahui limitasi-limitasi riset sebelumnya. Nah, dari limitasi-limitasi itu kita akhirnya mendapatkan sebuah gap, sebuah kesenjangan, dan disitulah kita melakukan sebuah penelitian. Nah, sehingga ada hal-hal yang belum terpecahkan, yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya. Nah, itulah yang kemudian bisa kita angkat menjadi pertanyaan penelitian, menjadi pertanyaan riset, menjadi sebuah riset question seperti itu. Nah, sehingga sebagaimana metode penelitian yang lainnya, sebuah SLR membutuhkan untuk direncanakan, untuk dieksekusi secara hati-hati, sehingga menghasilkan hasil riset yang kredibel, menghasilkan hasil riset yang terpercaya. Lantas, kapan, ya, kapan untuk menggunakan SLR? Ya, kapan kita menggunakan SLR? Jadi, di sini dituliskan SLR adalah metode yang appropriate, metode yang layak, metode yang pantas, metode yang sesuai ketika sebuah
pertanyaan riset dapat dijawab dengan melakukan interogasi literatur, ya, dengan apa namanya, kita melakukan pencarian, ya, penelusuran, ya, kemudian selanjutnya kita pilih, ya, kita analisis untuk menjawab pertanyaan riset. Ya. Untuk contoh, jika tujuannya adalah to pin, ya, to pin down sebuah definisi, ya, sebuah definisi tujuan, ya, dari sebuah apa namanya, pengembangan area teknologi. Sebuah SLR dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik utama dengan mengidentifikasikan tren, ya, atau korelasi-korelasi di artikel yang sudah dipublish. Secara alternatif, sebuah pengujian dari literatur dapat membantu untuk mengidentifikasikan pendekatan teknikal yang paling efektif untuk menyelesaikan, ya, sebuah ini, ya, kelas permasalahan khusus gitu, ya. Nah, di tipe riset ini, masing-masing, ya, masing-masing artikel yang dipublish ini, constituted, ya, sebuah single, ya, jadi ibaratnya titik data single, ya, dan mereview sejumlah pengujian-pengujian statistik, ya, dari dataset menyeluruh. Secara sederhana ingin saya mengatakan bahwa, ya, SLR ini dikembangkan, ya, nanti akan lebih lanjut, ya, dijelaskan bahwa intinya SLR ini, ya, dari namanya Systematic Literature Review, ini adalah sebuah model review yang bersistem. Nah, coba kita baca lagi, ya. Jadi, ya, di referensi ini, ya, di Chemham and Carter, ya, tahun 2007 memberikan tiga alasan, ya, memberikan tiga alasan, ya, untuk mengerjakan SLR. Mengapa SLR ini harus dikerjakan? Jadi SLR ini dibutuhkan ketika, satu, untuk meringkas, untuk mensummary bukti-bukti yang ada, ya, yang concern pada sebuah sebuah treatment, ya, kepada sebuah perlakuan, atau concern pada teknologi, ya, misalnya untuk mensummary bukti empirical dari keuntungan atau keterbatasan, ya, dari sebuah metode, ya, metode tertentu yang spesifik. Nah, misalnya seperti itu, ya, dalam konteks ini kalau dicontoh ini adalah spesifik Hegel method, ya. Nah, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi any gap, ya, jadi semua kesenjangan di dalam riset saat ini, ya, untuk menyarankan area, ya, area-area untuk investigasi, untuk penelitian lebih lanjut. Nah, makanya ini nanti dalam penyusunan proposal, baik skripsi, tesis disertasi, saya menyarankan, ya, kalau possible ini sekaligus mencari referensi, memilih, dan kemudian melakukan analisis, melakukan review dengan metode SLR ini. Nah, sehingga nanti dihasilkan sebuah saran, ya, area-area, ya, apa istilahnya, wilayah riset, ya, yang perlu kita tindak lanjuti dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi. Ya, ini harapannya sangat bantu sekali, lah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan sebuah background atau kerangka konseptual, ya, agar
agar aktivitas riset yang baru ini secara posisi, ya, jadi posisi riset, ya, posisi aktivitas riset yang baru yang akan kita lakukan itu adalah appropriate, layak, seperti itu. Untuk menyediakan kelayakan, ya. Jadi ibaratnya apa yang mau kita lakukan ini adalah pada kondisi yang layak, ya, yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya, bagaimana proses LCR? Jadi sebuah systematic literature review, ya, itu dikarakteristikan, ya, dengan pendekatan yang rigorus, ya, yang mapan, gitu ya, yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin disajikan dengan model literatur review yang ordinary. Ya. Jadi memang selama ini, ya, yang ibaratnya yang sudah sangat lama yang terjadi di lapangan itu, ya, kita mau melakukan kajian pustaka, ya, milih pustaka sesukanya. Mana yang kita senangi, mana yang kita mudah pahami, itu yang dipakai. Nah, tapi dalam systematic literature review ini, kita harus memilih pustaka itu secara adil, secara fair, sedemikian rupa bahwa semua pustaka yang ada seharusnya dipertimbangkan, sehingga nantinya menghasilkan sebuah, misalnya mau tujuan untuk adanya area investigasi yang penting yang harus, ya, yang bisa dilakukan ke depan itu tidak bias, ya, karena referensi-referensi yang seharusnya digunakan kita pakai semuanya, bukan kita pilih sesuka kita. Artinya ada sistem-sistem tertentu, ada kaidah-kaidah tertentu yang kita pakai, yang itu sifatnya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti, ya, bedanya ketika kita melakukan proses review dengan model sistematis ini, maka nantinya orang lain bisa mengulang lagi, bisa memverifikasi. Nah, di kuliah kemarin kan intinya bahwa, ya, sebuah penelitian termasuk kajian pustaka itu harus bisa akuntabel, harus bisa diverifikasi. Nah, sehingga model review yang saat ini lagi tren, ya, banyak dikerjakan adalah yang model systematic review ini. Nah, tanpa proses yang, jadi kalau review itu tanpa proses yang terkendali, tanpa proses yang terdefinisi, maka review tidak dapat mengklaim bahwa itu adalah sistematik dan akhirnya menghasilkan, ya, dan hasil dan kesimpulannya adalah tidak dapat dipercaya. Jadi kalau sebuah review, ya, kita hanya memilih-milih referensi yang kita suka, ya, tentunya hasil dan kesimpulannya tidak bisa dipercaya. Tapi kalau pustakanya ini kita kumpulkan dengan cara by system, ya, ada aturan, ada rule of the game-nya, maka nantinya ketika pustaka-pustaka itu dipilih dan kemudian digunakan untuk melakukan analisis, ya, terhadap sebuah tujuan tertentu yang ingin kita pecahkan, yang kita mau jawab, maka akan menghasilkan hasil dan kesimpulan yang dipercaya karena ada sistemnya. Ada sistem untuk memilih referensi-referensi. Mana yang seharusnya dipakai, mana yang seharusnya tidak dipakai, itu menggunakan kaidah ini yang disebut dengan systematic literature review. Nah, jadi ini Kitchen Ham dan Carter, ya, tahun 2007 membagi, ya, proses untuk melaksanakan sebuah systematic literature review, sebuah SLR ini dengan tiga tahapan, ya, yang ditunjukkan di gambar satu ini, ya. Ini juga ada dalam referensinya Sayo and Watson ini, ya, tahun 2019. Jadi prosesnya seperti ini, bahwa ada tiga tahap tadi adalah perencanaan review,
kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, ketika perencanaan review ini, maka tahapan pertama itu adalah memformulasikan ya, problemnya. Jadi menyatakan problemnya. Jadi kita men-state problem yang mau kita jawab. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengembangkan dan memvalidasi ya, protokol review. Jadi aturan-aturan untuk reviewnya ini apanya kita kembangkan dan kita validasi. Intinya konsepnya ketika ada itu maka ini memenuhi kaidah perencanaan review di dalam sebuah systematic literature review. Nah, berikutnya ada conducting the review, artinya pelaksanaan review. Maka disinilah ada tahapan pencarian literatur, kemudian screening untuk inclusion. Artinya, ini ilustrasinya seperti ini ya, ada narrow down the body of book. Artinya, ketika pencarian awal, ini kita dapat yang lebih banyak ya pencarian seperti ini ya, review judul katakanlah begitu ya. Kemudian dari judul saja maka kemudian kita misalnya ini judulnya dulu ya. Kemudian berikutnya kita dapat ya, dapat banyak paper. Maka ada katakanlah screening for inclusion. Artinya ketika dapat judulnya kita kumpulkan referensinya sesuai dengan judul yang jadi kita mencari baik judul katakanlah begitu. Maka nanti kita tentunya akan baca lebih lanjut secara sekilas, secara skimming, ya. Kemudian kita review abstraknya. Nah, yang kita review abstraknya tentunya dari yang kita peroleh banyak tadi tidak semuanya. Nah, kemudian setelah ada kita menentukan mana yang kita ambil, ya, kita mana yang kita baca abstraknya, maka tahap berikutnya juga ada assess quality. Jadi kita menguji kualitasnya. Nah, sehingga nanti yang abstrak-abstrak paper-paper dengan abstrak yang bagus ya, itu kita dengan kaidah tertentu ya tentunya ya kemudian akhirnya hanya diseleksi yang akan dibaca lebih lanjut untuk full text-nya itu sebagian saja. Jadi ini gambarnya makin lama makin berkurang. Selanjutnya paper full text yang sudah kita pilih untuk membangun ya untuk melaksanakan review ini kita ekstrak datanya, kita analisis dan sintesis datanya. Ini sama dengan kuliah kemarin ya, di ekstrak datanya, di analisis dan di sintesis datanya. Nah, selanjutnya proses yang ketiga adalah melaporkan hasil review. Nah, ini proses SLR secara umum seperti ini. Nanti kita akan melihat contoh paper yang SLR. Nah, kemudian selanjutnya ya, Kingdom Hamm dan Charter menyediakan panduan, ya, panduan pada semua step ya, yang disebutkan di sini sebagai bagaimana juga dinyatakan oleh Saio dan Watson. Nah, jadi pemikiran utamanya bahwa semua studi akademik seharusnya dapat dapat diulang. Jadi ibaratnya sama dengan paper riset ya. Jadi yang dibuat oleh para peneliti sekarang ini dari review model review yang konvensional itu bahwa model review yang konvensional itu tidak dijelaskan bagaimana proses untuk koleksi datanya ya tidak disebutkan di sana. Nah, sehingga dengan demikian maka paper review itu tidak bisa diulang. Artinya tidak bisa orang lain itu kemudian mengulang untuk mendapatkan hasil yang bisa jadi untuk validasi itu sulit ya karena bagaimana proses memilih referensi tidak dijelaskan tapi kalau dalam SLR ini ada kaidahnya ada protokolnya. Oleh karenanya metode yang digunakan seharusnya dideskripsikan secara eksplisit. Jadi kaidah untuk memilih referensi itu harusnya dideskripsikan secara eksplisit. Sehingga akhirnya repeatable. Nah, Okoli tahun 2017 ini mengemphasis ya, jadi menekankan titik ini ya, bahwa
penggunaan dari apa namanya, jadi mengemphasis titik poin ini menggunakan proses menggunakan proses SHR yang sedikit berbeda. Artinya ada sedikit-sedikit ini ya, di sini ya. Ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa salah satu bagian ya, salah satu bagian kunci ya, dari sebuah SLR adalah pendefinisian protokol riset. Dan satu alasan untuk itu adalah untuk mendemonstrasikan ya bahwa proses adalah bebas dari bias, ya terbebas dari bias, terbebas dari opini-opini yang tidak berdasar. Tapi semuanya harapannya ini berdasar kepada referensi yang memadai, ya, sebagaimana di kuliah sebelumnya. Ya, karena mempunyai sebuah set aturan, ini yang kita sebut dengan protokol, mempunyai sebuah set aturan bagaimana pemilihan literatur, bagaimana menyediakan bukti-bukti, begitu, bahwa ini adalah merupakan hal yang penting jika reader, ya, jika pembaca kita adalah untuk percaya kepada kesimpulan kesimpulan kita. Ya. Nah, kemudian untuk diskusi dan panduan-panduan di dalam mengembangkan protokol riset, nah, ini kita dapat baca di referensi ini, dan juga di referensi ini. Ini bisa diklik, nanti bisa di-download, ya. Ini juga begitu. Tapi ini saya lanjutkan dulu, ya. Jadi, asosiasi medical, ya, British, ya, British Medical Association ini mendefinisikan, ya, mendefinisikan ada 7, ya, maaf, ada 27, ya, ada 27 proses, ya, ada 27 tahapan proses untuk melaksanakan sebuah systematic review yang secara singkat adalah di summary di gambar 2 ini. Ya. Intinya bahwa di dalam melakukan proses review, ya, systematic review ini, ada proses yang disebut dengan mengidentifikasi, identifikasi. Ya. Jadi ada proses jumlah rekod yang teridentifikasi melalui pencarian database. Kemudian juga nanti ada tambahan. Ya. Kayak kemarin kita katakan bahwa ya mencari pustaka tidak hanya dari internet, tidak hanya dari jurnal, tidak hanya dari database, tapi bisa saja dari buku print, ya, misalnya gitu. Jadi ini bisa aja tambahnya dari situ, tapi ya meskipun jarang ya, ya dalam konteks membuat SR kemudian pakai buku tercetak ya sebagai referensi. Ya. Tapi intinya bahwa dalam proses identifikasi ini, ya, proses pencarian pustakanya ini dijelaskan bagaimana caranya, ya, caranya termasuk juga untuk mendapatkan tambahannya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas ya, misalnya yang satu dicari di Scopus, nanti ada tambahannya dicari di database yang lain, ya. Oke, selanjutnya nanti akan secara identifikasi maka nanti ada tahapan screening. Ya. Referensi yang dicari dengan beberapa kaidah, beberapa metode, beberapa cara ini dikumpulkan sehingga terbentuklah jumlah semua rekod, termasuk kemudian akhirnya ya kalau yang dicari melalui database A, database B, dan C dan seterusnya maka nanti yang duplikat akhirnya kita remove sehingga kita hanya dapatkan apa namanya jumlah referensinya jelas berapa dan tidak ada lagi duplikasi sehingga artinya ada yang dikeluarkan. Kemudian proses berikutnya selain setelah tahap satu adalah identifikasi, tahap dua screening, tahap ketiga adalah ada proses dalam systematic review itu yang disebut dengan eligibility, yang mana yang eligible. Nah, contohnya tadi misalnya di sini kita dapatkan 1.000, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah kita akan periksa apakah jumlah dari full text itu yang diakses itu adalah eligible apa enggak.
Dalam konteks ini secara sederhana misalnya kita itu tidak mendapatkan ya. Jadi kita apa namanya jumlah full text artikel yang apa ya kita nggak dapat gitu ya, ya kita exclude. Tapi dalam konteks ini adalah kalau yang di sini adalah jumlah dari full text artikel ya yang akhirnya kita nggak pakai dengan sebuah alasan tertentu. Misalnya ya, ternyata paper yang kita collect itu adalah paper review. Nah, lazimnya kita nggak akan masukkan sebagai sumber. Jadi paper review ini tidak kita masukkan. Yang kita masukkan adalah paper-paper riset, ya, artikel-artikel yang sifatnya riset yang primer. Gitu. Nah, sehingga nanti yang ada yang tahapan berikutnya nanti disebut dengan include. Artinya ada yang kita ambil, ada yang nggak ambil. Yang nggak diambil yang kita exclude ini. Nah, sehingga nanti ada jumlah yang kita pakai. Ya. Jadi ini, nah jumlah referensi yang kita pakai inilah yang selanjutnya dipakai untuk kita menganalisis persoalan yang kita angkat. Jadi ada artinya jumlah studi, jumlah referensi yang kita include, ya, yang akhirnya ini dipakai untuk melakukan sintesis, yang dipakai untuk melakukan analisis, ya, atau meta analisis. Nah, di sumber ini, ya ini gambar dua ya. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi ini dia menyarankan ya. Jadi apa namanya menyarankan beberapa contoh systematic review yang bagus. Jadi ini ada contohkan ada tiga ini. Ya, ada tiga ini. Oke, ini enggak saya bahas, tapi saya akan tunjukkan tadi yang di sini yang ada 17 step ini ya. 17 proses untuk membangun SLR. Ini saya buka sumber yang ini. Jadi ini ada paper ya, yang kalau kita lihat di bagian bawah, ya, di bagian bawah itu ada 27, ya, 27 step tahapan, ya, proses, ya, tahapan proses yang tadi disebut di link yang tadi saya jelaskan ini ada 1 sampai terus sampai 27. Nah, artinya ini salah satu paper yang dibangun dengan menggunakan 27 step ya. Nah, ini kita lihat dulu sebelum kita baca list yang di atas ya, maksudnya sebelum kita membaca papernya. Jadi tahapan pertama ini adalah satu ini ya mengidentifikasi. Jadi ini yang mengidentifikasi laporan sebagai sistematik review, meta-analisis, atau keduanya. Jadi kita mau membuat sebuah sistematik review atau ingin membuat sebuah meta-analisis. Atau kita ingin membuat campuran keduanya. Nah, ini penting saya rasa ada apa namanya dengan yang relate dengan kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, kemudian di bagian abstrak. Nah, ini bagian abstrak. Ya. Di bagian abstrak dalam konteks sebuah paper SLR itu adalah menyediakan ya, summary yang terstruktur. Jadi sebuah paper SLR itu akan di bagian abstraknya menyediakan sebuah summary yang terstruktur. Sebagaimana yang applicable. Ya. Jadi ada background, ya, latar belakang, ada tujuan, ada sumber datanya, ada bagaimana kriteria eligibility, dari ketika melakukan proses pemilihan referensi, juga mencakup ada partisipannya, ya, intervention-nya. Ini kaidah yang dipakai di 17, 27, maaf, 27 ya. Jadi ada juga studi appraisal-nya dan statistik metodenya. Ya, ada resultnya, ya ada hasilnya, ada limitasinya, ada kesimpulannya, ya, ada implikasi dari temuan pentingnya. Nah, termasuk ada jumlah registrasi review sistematiknya. Nah, kemudian selanjutnya di tahap ketiga di ini 3-4 ini ada dalam bagian introduction. Jadi sebuah paper review itu ada judulnya, ada abstraknya, ada introductionnya, ada
metodenya, ada hasilnya, ada discussionnya, ya, ada conclusionnya. Jadi kalau paper SLR ini mirip dengan paper original, ya, original research article. Ini berbeda dengan kaidah di paper review yang mungkin sering selama ini kita baca. Nah, sehingga ini untuk mendukung penelitian yang lebih adil, lebih fair, ini saya sarankan untuk menggunakan systematic review ini kalau sekarang ya. Nah, di bagian introduction ini ya, ini kemarin kalau di introduction ini di sini ada rasional ya. Itu apa namanya? Mendeskripsikan rasionalitas untuk review ya dalam konteks apa yang sudah diketahui. Jadi apa yang harus diketahui umum ini harus diungkap dulu. Nah, kemudian tujuannya, ya, kemudian selanjutnya bagian keempat tujuannya adalah menyediakan ya, sebuah statement pertanyaan-pertanyaan yang eksplisit yang ditujukan dengan merujuk kepada partisipan, kepada intervention, kepada comparison, kepada outcome, kepada design study. Nah, ini yang disebut dengan kaidah PICOS. Ini ada partisipan, intervention, comparison, outcome, dan study design. Ini PICOS. Jadi, harapannya bagian objektif itu ada aspek PICOS. Itu kalau kaidah, apa namanya, kaidah standarnya. Nah, kemudian di bagian metode ini ada tahapan kelima. Ini adalah mengidentifikasi ya, jika sebuah apa namanya protokol review ya, jika dan di mana itu dapat diakses, misalnya web dan jika tersedia ya. Termasuk menyediakan informasi, ya, informasi registrasi, ya. Jadi ada protokol dan masalah registrasinya. Kemudian berikutnya ada kriteria eligibility. Secara spesifik, ya, studi mengkarakterisikan, ya. Ini ada di sini disarankan pakai PICOS, ya, itu dan kemudian melaporkan karakteristik-karakteristik seperti yang kita bahas sebelumnya ada apa namanya kemarin kan ada nama ada namanya dan sebagainya gitu ya. Ada judulnya dan sebagainya di sini juga perlu mempertimbangkan tahun bahasa status publikasi ya, yang digunakan sebagai kriteria untuk eligibility ya. Artinya ini memberikan alasan-alasan yang rasional. Nah, berikutnya di sini ada sumber informasi. Jadi mendeskripsikan sumber informasi seperti database dengan apa namanya tanggal coverage-nya, kontak dengan penulis ya, yang meneliti. Jadi untuk menyediakan untuk mengidentifikasi studi tambahan dan juga pencarian dan tanggal dari pencarian paling akhir. Kemudian ada tahapan yang kedelapan adalah pencarian. Jadi ini menghadirkan, jadi kita perlu melakukan strategi pencarian elektronik ya untuk sekurangnya pada satu database. Ya, include any limit digunakan. Ya, kalau jadi kalau satu database ya. Kemudian ada seleksi studi, ya. Jadi menyatakan proses untuk pemilihan studi, ya. Jadi itu ada menjelaskan masalah screening, eligibility, include, ya, menyebuti juga review sistematiknya, dan jika itu adalah bisa dilakukan, ya, termasuk melakukan analisis meta. Kemudian proses koleksi data. Nah, jadi mendeskripsikan metode dari
ekstraksi data dari laporan-laporan, misalnya dari sebagai bentuk form-form yang apa dibuat form awal begitu ya, secara independen apakah itu dia dalam duplikat dan sebagainya ya. Kemudian yang 11 ada data item. Jadi kita melist, mendaftar, mendefinisikan semua variabel yang mana data akan ini ya, digunakan dalam riset ini ya. Jadi tadi yang di atas disebutkan dalam PICOS ada sumber pendanaan dan ini asumsi ya. Jadi semua asumsi masuk membuat simplifikasi. Dan seterusnya ada apa namanya risk of bias individuals ya, individual studies ya. Jadi risiko dari bias ya di dalam studi-studi individu ya. Kita 12 tahapannya adalah tahapan ke-12 adalah mendeskripsikan metode-metode yang digunakan untuk apa namanya assessing risk dari bias. Kemudian di tahap 13 ya, kita menyatakan prinsip ya, prinsip pengukuran ya, prinsip-prinsip untuk apa namanya pengukuran ringkas ya. Jadi seperti rasio risiko ya, perbedaan di dalam rata-rata dan sebagainya. Kemudian ada sintesis dari hasil, mendeskripsikan metode dan seterusnya ya. Risiko dari bias antar antar sumber ya, antar ya. Jadi ini kita perlu melakukan spesifikasi dari semua pengujian ya, dari risiko adanya bias ya. Kemudian mungkin juga adanya yang 16 ini adalah analisis-analisis tambahan jika diperlukan. Kemudian ketika kita pemilihan hasil ya, pemilihan hasil kita memberi jumlah dari studi yang di screening ya. Kemudian pengasihan dari apa namanya eligibility-nya bagaimana sama eligible-nya ya. Kemudian juga menginclude review dengan alasannya apa ya, mengapa yang di exclude ini ya. Itu ada, jadi ketika mengeksklud nggak boleh, pokoknya ini dieksklud nggak boleh, tapi harus ada reason di sana yang dituliskan. Jadi misalnya reason tadi saya bilang bahwa oh, artikelnya ini artikel review sehingga nggak dipakai sebagai ini. Oh, duplikat nggak dipakai, tapi di tahap sebelumnya lah kalau ini duplikat ya. Atau kita kita akan mencari dengan kata kunci, terus kita dapat referensi tertentu. Setelah kita baca, ternyata dia tidak terlalu matching, maka kita mengatakan bahwa oh nggak dipakai karena dia lebih fokus kepada aspek apa, sementara yang kita mau teliti adalah lebih menekankan aspek apa, ya boleh, ini di exclude. Dan seterusnya, 18 studi, karakteristik studi, 19 ini, ya, seterusnya 20, kemudian 21, ya, menyajikan hasil dari masing-masing ya, analisis meta yang telah dikerjakan. 22 menyajikan hasil dari any assessment dari risiko bias antar pustaka. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa namanya analisis lebih lanjut, misalnya begitu kalau diperlukan. Ya, ini kaidah lah kan. Ya. Kemudian berikutnya dalam diskusi ya kita summary bukti-bukti yang dipakai nanti untuk kita membuat summary. Nah, kemudian yang perlu dilihat juga adalah limitasinya ya, tahap 25 ini mendiskusikan ya, keterbatasan pada studi dan outcome, level outcome dan juga level pada level reviewnya. Nah, kemudian section terakhir ya yang ini ya yang akhir-akhir ada conclusion ya. Ini tahap 26 ya, menyediakan interpretasi umum. Ya, jadi bukan hasil. Jadi konklusi itu bukan hasil tapi interpretasi umum dari hasil. Ya. Dalam konteks ya,
bukti-bukti yang ini ya. Nah, kemudian termasuk juga implikasi untuk riset ke depan. Ini kesimpulannya dari sebuah SR itu seperti itu. Nah, hal yang juga penting adalah bahwa sebuah studi ini kalau memang ada sumber dananya ya kita nyatakan fundingnya. Jadi mendiskusikan sumber pembiayaan untuk systematic review dan juga untuk dukungan-dukungan yang lain itu dinyatakan. Nah, ini tahapan yang dinyatakan tadi ada tahapan, ada 27 tahapan itu di dalam referensi sebelumnya ya. Nah, jadi ini kalau tapi memang ini bidangnya bukan bidang kita ya. Jadi ini bukan kita, tapi intinya bahwa ini aturan yang lazim dipakai itu dikenal dengan istilahnya nanti Prisma ini ya, Prisma. Awalnya karena dari grupnya Prisma ini ya, sehingga akhirnya disebut Prisma lah. Kita sekarang coba lihat paper yang memang bidangnya teknik elektro. Kita lihat misalnya paper, nah ini kayaknya elektro, saya akan lupa. Oh ini bukan elektro juga, nanti setelah ini ya, jangan elektro ya. Jadi ini contoh paper yang menggunakan SLR, ya. Ini. Jadi metode untuk melaksanakan ini ya, review literatur yang sistematik SLR dan juga meta-analisis untuk ya, riset ilmu lingkungan. Tapi kita ingin lihatlah di gambar-gambar yang ada sehingga kita mendapatkan gambaran untuk bagaimana kita melaksanakan SLR. Saya lihat gambar-gambar saja ya. Jadi ini apa ya? Mungkin agak cepat lah kita bisa. Nah ini saya kecilkan supaya utuh. Jadi ini. Oke. Nah seperti ini. Jadi maksudnya dalam konteks ini ya. Ya, ini ada proses mengidentifikasi. Ya, ketik ini gambarannya adalah begini bahwa ketika kita mencari tema tertentu, artinya kita mau riset tertentu, kemudian kita melakukan pencarian menggunakan indeks TEM, ya, ya, artinya bisa kata kunci, bisa frase, ya, sebagaimana sempat kita sebut di kuliah sebelumnya. Ya. Kemudian kita lakukan pencarian di database. Misalnya kita pencarian di database Scopus. Nah, kita dapatkan misalnya referensinya ada 147. Ini proses identifikasi ya. Nah, kemudian kita cari desain direct dengan kata kunci, dengan indeks TEM, dengan frase tersebut. Itu kita dapatkan 1036. Kemudian kita juga cari di Google Scholar. Ya, dapatlah 69. Nah, kemudian berikutnya, kalau dijumlahkan semuanya kan ketemunya 1252. Nah, selanjutnya ada namanya proses screening dari referensi yang kita cari, yang kita pilih dari database-database yang ada ini. Yang tadinya 120, yang tadinya 1252 ini, ya. Kemudian kita cari pendekatannya. Ada nggak yang duplikat? Nah, misalnya ini adalah pendekatannya duplikasi literatur yang gray, yang tidak jelas. Dia ibaratnya kalau dia tergolongnya adalah conference proceeding, kita mau nggak mau pakai. Misalnya begitu ya screeningnya. Misalnya kalau book chapter atau activity writer juga kita nggak pakai. Nah, sehingga dari 1252 itu yang justru nggak kita pakai adalah 783, sementara yang kita pakai yang mau kita lanjutkan untuk spesifiknya adalah yang 469. Jadi kalau 469 ditambah dengan 782 ini sama sama dengan 1252. Tapi dari 1252 ini yang kita tidak pakai itu adalah 700. Yang kita akan gunakan ada 469 ini yang kita hasil screening. Tapi nanti nggak dipakai semuanya. Nah, sekarang setelah screening ada tahapan yang disebut dengan
eligibility. Misalnya dalam konteks ini ya, ini kita dari 469 ini kita baca abstrak. Jadi ini domainnya adalah baca abstrak. Nah, dari baca abstrak ini maka kita menggunakan kaidah untuk melihat, maaf, untuk memilih eligible apa enggak. Ini kita akan lihat dia kategorinya metadata, free artikel apa tidak, review artikel apa enggak. Pokoknya intinya bahwa misalnya kita tidak mau yang review yang bagaimana, gitu, sehingga akhirnya yang misalnya yang kita exclude ini 443. Ini ada penjelasannya di paper sih. Ya, ada penjelasannya yang nggak dipakai yang mana? Apakah yang nggak dipakai ini karena dia artikel review? Ya. Ini kita coba cari ya, saya cari katakanlah 443 itu, oh nggak ada ya. Nah. Jadi mengapa dia tidak diambil ya? Jadi ini kita lihat yang dia referensi yang maaf di paper yang merujuk gambar satu kita lihat ya gambar satu. Gambar satu. Jadi ini ada penjelasannya seperti ini. Misalnya proses scanning tadi ya. Jadi ini terus kemudian setelah di remove yang karena pustakanya nggak jelas, dianya apa dan sebagainya sebagainya, akhirnya ada 400 tadi yang 469 ini. Nah, kemudian setelah itu hanya 126 artikel yang dianggap memenuhi ya, apa, kriteria eligible ya. Nah, jadi misalnya yang lain yang di remove itu karena apa? Ada nggak di sini penjelasannya ya? Jadi nanti bisa carilah di sini penjelasannya. Nah, tapi intinya kita lanjutkan begini ya. Jadi intinya ada yang kita exclude, ada dengan aturan tertentu lah. Sehingga nanti kalau aturan itu jelas, maka orang lain yang akan melakukan ulang ini ya tentunya akan mendapatkan hasil yang serupa. Makanya ini yang disebut dengan dapat diverifikasi. Nah, kemudian ini baca abstraknya diambil 126, ya enggak, ini nggak diambil. Kemudian dari 126 ini, kita masih menjalankan lagi proses eligibility-nya lagi. Misalnya, kita baca abstrak dan juga membaca isi. Ya, membaca isinya yang main bodinya ya. Jadi, dengan cepat. Ya, pendekatannya, kita akan exclude artikel yang dia kurang dalam aspek pengujian mesnya. Nah, saya juga belum baca ini mes apa. Pokoknya ini ada kriteria yang ada yang kita exclude manakala dia tidak ada, nanti nggak lolos pengujian ini ya, assessment mes ini. Nah, sehingga misalnya ini yang di exclude 18. Nah, kemudian berikutnya kita terapkan lagi ya, kaidah untuk menyeleksi dari 107 ini. Misalnya sekarang kita baca lagi ulang ya, bodinya, bodi artikel, isinya artikel itu kita baca cepat. Pendekatannya itu sekarang adalah betul-betul diuji mes. Uji mes. Nah, ternyata yang nggak lolos ada 15, yang lolos 89. Nah, tapi ternyata nanti di sini ya, dari ini ya, jadi yang kita pakai sekarang berarti kalau 89 dikurangi 15, ya, dikurangi 15 akhirnya 74. Ya. Jadi paper yang akan kita gunakan di dalam review ini akhirnya cuma 74, yang awalnya 1252. Nah, inilah yang disebut dengan PEPL SLR karena ketika pemilihan referensi ada kaidah proses mengidentifikasinya, ada proses screeningnya, ada proses eligibility-nya, ada proses include. Nah, ini kaidah Prisma seperti ini. Nanti dicari lagi referensi ya. Ini kaidah Prisma ini seperti ini. Nah, sehingga nanti juga tadi di awal kita nyatakan bahwa kita sampaikan bahwa ketika essay itu ada pertanyaan-pertanyaan riset seperti ini yang akan dijawab. Ini. Nah, coba kita sekarang lihat paper yang agak bidang kita, ya, yang paper yang agak bidang kita. Nah, ini kan
agak muda lah kita mungkin ya sebagai orang di bidang teknik elektro atau komputer ya atau engineering secara umum ya. Jadi ini misalnya model yang sudah matur ya, yang sudah mapan ya untuk AI. Ya. Jadi ini sebuah sistematik literatur review. Jadi ini contoh paper ya, yang membuat SLR yang topiknya adalah terkait model ya, model AI yang sudah maturity ya. Nah, ini kita baca sekilas lah di bagian abstrak dulu ya. Apakah kaidah-kaidah tadi yang dipakai sebelumnya ini dipakai utuh? Ya, biasanya nggak dipakai utuh. Ya, artinya hanya dipakai ya sebagian lah, namanya kaidah kan ya ya oleh para peneliti tidak mesti digunakan secara utuh, tapi secara umum menggunakan. Jadi misalnya di sini kita baca ya, jadi organisasi-organisasi di berbagai industri ya, itu telah mengembangkan AI ya, model AI matur sebagai pendekatan sistematis. Nah, kemudian dinyatakan ya, kan? Jadi ini konteksnya apa? Ini berarti untuk mengantarkan ya. Kemudian tujuan ini katakan ada tujuan. Ya. Jadi tujuan studi ini, ya, jadi studi ini ditujukan untuk mereview state of the art. Jadi state of the art dari studi-studi yang terkait apa namanya model maturity AI yang sistematis. Nah, itu mengizinkan sebuah pemahaman yang lebih dalam dari isu-isu metodologikal ya, yang relevan kepada model-model maturity. Khususnya ya, dalam konteks tujuan ya, metode yang dipekerjakan untuk mengembangkan dan untuk memvalidasi model. Dan skop dan karakteristik dari model maturity, skop dan karakteristik dari pengembangan model maturity. Nah, kemudian dikatakan analisis kami ya, ini beratnya untuk konsentrasi pada pekerjaan, jadi fokus pada pekerjaan-pekerjaan terbaru pada pengembangan model-model maturity dengan atau tanpa validasi secara empiris. Jadi ya berdasarkan paper sajalah, gitu ya, tidak ada validasi secara empiris. Ya, itu menunjukkan bahwa proporsi paling signifikan dari model yang didesain untuk domain atau tujuan spesifik. Ya. Pengembangan model maturity secara tipikal menggunakan pendekatan desain bottom-up. Dan model yang dan kebanyakan model mempunyai karakteristik deskriptif. Sampai itu bahwa maturity grid ya dan cara kondisi merepresentasikan dengan 5 level ya, apa namanya 5 level tren saat ini di dalam pengembangan model maturity. Nah, kemudian di sini juga disampaikan ya bahwa di dalam abstrak tadi ikut kaidah-kaidah sebelumnya saya juga tidak bisa menghafal secara eksak ya. Jadi kalau memang diperlukan ya kita pasang saja tabelnya, kita baca sehingga kita melakukan bisa setahap demi setahap. Jadi ini jadi 13 studi ya, artinya ini dia mengambil beberapa referen kemudian bahwa 13 studi itu ya 13 studi ini dalam konteks ini 46% ya. Berarti ada selebihnya ya berarti sekitar 15-an atau berapa begitu ya. Silakan bisa dihitung ini ya. Bahwa intinya adalah untuk menguji aspek teknologi bahkan di dalam domain yang spesifik. Nah, temuan ini mengkonfirmasi bahwa organisasi-organisasi ini masih memerlukan ya, masih memerlukan pengembangan. Jadi hanya
46 aja yang sudah betul-betul maturity menggunakan AI. Nah, sehingga itu mengkonfirmasi bahwa agregasi masih memerlukan sebuah pengembangan di dalam kemampuan AI dan penguatannya untuk apa namanya maturity AI. Jadi memempankan AI ini masih diperlukan ya, karena apa namanya organisasi perusahaan-perusahaan ini baru 46% ya yang menggunakan AI. Review ini menyediakan sebuah kontribusi yang esensial. Jadi ini interpretasi hasil ya. Jadi ini dalam proses apa pembuatan paper review seperti ini ya. Jadi hasilnya ya, review ini menyediakan sebuah kontribusi yang penting ya, untuk evolusi organisasi menggunakan AI ya, untuk mengeksplain ya, konsep pendekatan elemen dari model-model maturity. Jadi ini abstraknya seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat sekilas dulu ya. Jadi ini bagaimana proses dilakukan, biasanya ada gambar-gambarnya ya. Jadi ini orang teknik ini kalau ingin cepat ya lihat tabel, lihat gambar gitu. Jadi ini dibuat. Nah, ini misalnya ketika belajar ya, ketika melakukan review ini contoh ya sekaligus ya. Jadi ini summary dari review ya, dari model-model maturity yang didasarkan dari referensi yang ada. Jadi ini kita buat tabel, misalnya ada tabel penulisnya, pendekatannya, skopnya, terus di sana hal-hal penting ya, misalnya di paper itu. Jadi dalam konteks ini tuliskan karakteristiknya. Jadi misalnya ini referensinya dari penulis ini. Nah, pendekatan yang dipakai bagaimana kita tuliskan. Nah, kemudian skopnya ya. Ini skopnya ada 16 artikel, jadi yang ditulis oleh kelompoknya ini ada 16 artikel diambil dari Scopus, ESCO, ProQuest, WebOscience, dan seterusnya. Terus di dalam 16 paper ini kemarin kan saya sempat menyatakan ada organisasi paper itu yang berdasar autornya. Nah, jadi autor ini mungkin dia sudah dihitung oleh ini ada 16 artikelnya. Jadi yang ini ada 34 dalam rentang ini. Yang orang ini ada sekian artikel hingga saat ini, ya, hingga saat tahun 2017. Yang kelompoknya ini dia ada 65 artikel dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal pentingnya dituliskan seperti ini. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tunjukkan sebenarnya untuk awal-awal ini ya. Jadi ini intinya. Kadang-kadang memang dinyatakan dengan bahasa yang lain. Jadi kalau tadi kan ada menyebutkan inisialisasi gitu ya di paper yang ini ya. Jadi ini ada proses apa namanya identifikasi ya, identifikasi, screening, eligibility dan inputnya. Sementara di paper ini untuk istilah identifikasi dinyatakan dengan perencanaan, selection, extraction, eksekusi. Oke, maaf ini ya yang sama dengan yang ini ya, yang di atasnya tadi ya. Oke. Jadi ini intinya ada tahapan ini loh ya, yang ini maaf, yang ini. Oke. Jadi ada tahapan perencanaan, ada tahapan seleksi, ada ekstraksi, ada eksekusinya. Ya. Jadi dalam konteks ini adalah tujuannya adalah dituliskan untuk ini ya. Jadi dalam perencanaan ini adalah tujuan dari literatur review, protokolnya seperti apa, seleksi itu pencarian literaturnya, ya, practical screen-nya, ekstraksi ya, ekstraksi datanya dan sebagainya. Nah, intinya dalam paper ini kalau kita mau baca lebih detail ya memang perlu dibaca lebih detail ya, tapi kalau pengen agak singkat, ya, jadi intinya bahwa paper ini intinya akan menjawab empat pertanyaan riset ini. Ya. Pertanyaan riset dilakukan dengan RQ. Jadi RQ ini research question. Ya. Jadi ini kalau kita ya, flashback ke kuliah sebelumnya, jadi intinya
Kalau kita sudah bisa merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah, kita sudah bisa menyatakan research question, maka ya, kita bisa menjalankan proses apa namanya lebih lanjut. Jadi misalnya, contohnya ya kita membuat telah belajar-belajar, kemudian akhirnya melihat gap, melihat kesenjangan, kemudian kita melihat ada sesuatu, ya. Hal yang belum terjawab, ya, belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Nah, contohnya misalnya adalah RQ1, RQ2, RQ3, RQ4 ini. Misalnya begini, apa tujuan utama daripada apa namanya kajian? Jadi apa tujuan utama di dalam kajian model-model maturity di dalam apa namanya bidang AI? Nah, ini yang menjadi pertanyaan riset pertama dalam paper ini. Ya. Ya kita ciptakan tangga lah, gitu ya. Kita buat tangga yang dari pertanyaan yang paling mudah. Nanti lama-lama dari 1 ke 4 ini makin makin tajam, makin narrow, makin deep, ya, makin tajam, makin sempit, tapi makin dalam. Sehingga di RQ2 ini, ya, kalau ini adalah kita hanya mau melihat tujuan utamanya dari kajian ya, terkait model-model maturity di dalam AI ini apa. Nah, berikutnya, apa metode-metode riset yang digunakan di dalam literatur, ya, literatur yang ada untuk apa namanya, ya, literatur-literatur pada model maturity dalam domain AI. Jadi, kalau ini kita akan lihat tujuannya, kalau ini adalah metode-metode riset yang telah digunakan ya, dari yang disebutkan di literatur-literatur, di referensi-referensi yang nanti kita pilih tadi, ya, yang jumlahnya tadi ada berapa tadi saya juga lupa ini. Jadi referensi yang terpilih, ya, referensi yang terpilih dari proses ini, ya, itu nanti ini ya, jadi ya, akan digunakan ini. Jadi pertanyaan kedua adalah apa metode riset yang ya, metode riset yang digunakan. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah skop. Ya. Jadi skop dari model maturity di dalam AI. Nah, kemudian yang keempat adalah pendekatan desain, tipologi, arsitektur, tujuan penggunaan, dan komponen yang digunakan di dalam model-model maturity ya, dalam ya, digunakan untuk mendesain model-model maturity dalam AI. Nah, empat pertanyaan ini yang akan dijawab. Nah, kalau memang misalnya ini contohnya seperti inilah ya. Jadi kalau misalnya empat ini mau dipecah ya boleh saja. Ini kan banyak ini. Pendekatan desain, tipologinya, arsitekturnya, tujuan penggunaan. Ini kalau mau dipecah-pecah boleh menjadi satu seperti ini ya, boleh tergantung tujuannya ya. Jadi ini misalnya ada protokol trainingnya, ya. Ini protokol dan trainingnya. Jadi misalnya ini strategi pencarian yang digunakan untuk menganalisis data. Ini penjelasan dari ini. Ya. Kemudian protokol terdefinisi, ya. Jadi kriteria untuk inklusi, eklusi. Ya. Jadi ini menjelaskan ini ya, keywordnya. Sumber datanya dan pengujian kualitas untuk meyakinkan akurasi dan konsistensi ya, konsistensi ya di antara reviewer dan paper-paper ya. Step ini dibutuhkan ya. Ini begitu. Nah, kemudian ini kita lihat ya, jadi proses pencariannya bagaimana ketika mau menjawab empat pertanyaan itu tadi ya. Jadi selama proses pencarian ya, misalnya dalam paper ini itu menggunakan 8 ya, 8 sumber digital akademik yang dipilih ya untuk mengekstrak ya relevan tadi. Jadi untuk mengekstrak paper-paper ya, sumber-sumber yang relevan. Kemudian ada juga ini ya, ada juga advice expert ya. Jadi bimbingan pakar dan juga analisis sistematik yang utama yang dipertimbangkan di dalam studi ini ya untuk menentukan database yang digunakan. Nah, database-database ini ya
ya, yang jumlahnya ada 8 ini, itu di sini disebutkan bahwa 7 itu adalah terdiri dari Scopus, Web of Science nomor 2, 3 Dimension, 4 Springer Link, 5 ACM Digital Library, 6 adalah IEEE Explore, dan 7 adalah ProQuest. Nah, kemudian sumber yang lain yang juga digunakan adalah Google Scholar, jika jumlahnya ada 8. Nah. Kemudian untuk string pencarian ini yang harapannya mempertegas, memperjelas yang kemarin kita sebut dengan indeks term, ya, keyword atau frase. Nah, ini misalnya ketika pencarian itu yang diketikkan, ya, indeks termnya itu adalah artificial intelligence. Artinya kita tanda petik seperti ini. Kemudian AI, kemudian maturity. Ini digunakan untuk mencari referensi yang relevan. Makanya ketika kita ingin meneliti sebuah topik, maka penting kita itu untuk memilih kata kunci. Nah, pemilihan kata kunci ini akan menentukan apa namanya keberhasilan dari sistematik literatur review kita. Nah, selama proses, ya, selama proses ini kita juga perlu menggunakan operator-operator blend, ya. Jadi misalnya katakanlah tanda petik dalam tanda petik artificial intelligence or dalam petik AI. Artinya kalau ditulis panjang artificial intelligence ataupun pendek AI, tetap kita ambil, misalnya gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini adalah operator-operatornya adalah ada AND, ada OR gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan ya. Di misalnya di Springer Link 60 ini juga ada kaidah-kaidahnya. Jadi masing-masing database ini mempunyai kaidah-kaidah ketika bagaimana melakukan operasi OR, bagaimana melakukan operasi AND begitu ya. Tapi secara sederhana begini bahwa ini ya kalau OR itu ya baik paper itu ada menyebut artificial intelligence misalnya OR dengan AI, baik ada artificial intelligence atau AI ya kita ambil. Nah, tapi kalau N itu harus ada dua-duanya. Sama dengan logika kita di sistem digital. Nah, sehingga inilah yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Nah, contohnya ini ya dalam konteks melakukan penelitian di sini, itu ketika mencari di database Scopus yang diketikkan adalah artificial intelligence and maturity. Artinya ini harapannya adalah dengan cara ini itu adalah bahwa ketika ada kata artificial intelligence sekaligus ada kata maturity, maka ini akan kita apa namanya list dulu untuk di screening. Ya. Kemudian dalam konteks was ini, misalnya dalam penelitian ini itu adalah dituliskan artificial intelligence and maturity seperti ini. Di dimension juga begitu. Kemudian di Springer Link, nah ini dia menggunakan istilah ini ada kaidahnya tadi ya bahwa ada artificial intelligence or AI terus near maturity. Ya. Nah, ini operasinya tidak end tapi near. Jadi otomatis ya kita perlu lihat, perlu pelajari di Springer Link itu seperti apa, mengapa nggak menggunakan operasi on tapi menggunakan tidak menggunakan operasi end tapi menggunakan operasi near. Ya. Google Scholar, nah ketika Google Scholar dicarinya gini, artificial intelligence maturity atau AI maturity atau artificial intelligence process maturity atau seperti artinya kaidah ini, jadi frase ini atau memfrase ini atau frase ini atau frase ini Google Scholar akan diambil. Kemudian kalau di ACM Digital Library, ya, ini pencarian yang dilakukan di abstrak. Kalau ada kata ini dan ini di abstraknya, maka diambil. Ini kaidahnya begitu, ya, yang dibangun oleh penelitian ini. Di ProQuest dicarinya dengan cara begini, ya, ProQuest sama EBSCO, ya, pakai near. Di IEEE Explore menggunakan kaidah ini, ya, di N, artificial intelligence N, authority, hanya dicari di abstrak. Ini contohnya protokolnya seperti itu, kaidah yang dipakai. Nah, sehingga ini hasil pencariannya misalnya ya, ini tahap awal itu dicari ya, di Scopus akhirnya ketemu sekian, di WoS ketemu sekian dan seterusnya totalnya sekian. Nah, kemudian ada tahapan yang disebut dengan seleksi awal. Nah, ini mesti diselesaikan di papernya lah, ini ada proses seleksi awal ya, jadi ini
Kita baca sekilas ya. Kita baca sekilas ini. Jadi metadata dan seterusnya ini ya. Dilihat, dicari yang duplikasi. Jadi dicari yang duplikasi bahwa akhirnya hasilnya 493. Jadi ini dari 646 ini, sorry, ya, 686 ini ternyata yang duplikat ada dikeluarkan, kemudian yang tersisa tinggal 400 ya. Ini yang tidak eligible, yang apa, yang tidak duplikat. Jadi yang tidak duplikat adalah 493. Selanjutnya akan ada proses rekod screen 1 ini ya. Screen 1 ini kita lihat ya apakah jadi ini jumlah studi inisialnya ini, kemudian ini terusnya mengindikasikan relevan yang possible untuk ini paper bahwa tidak ya. Jadi semua paper yang tidak ya, tidak merujuk kepada AI ya dalam kaitan maturity akan dieliminasi dari investigasi lebih lanjut. Nah, sehingga setelah dilakukan screening awal ini yang tidak berkaitan dengan AI, berkaitan dengan maturity, maka di-exclude, sehingga akhirnya ini yang betul-betul terkait dengan ini kita verifikasi ya, menurut kaidah yang disampaikan di sini itu akhirnya ada 84. Nah, sekarang dari 84 ini kemudian juga akan dilakukan screening tahap ini di dua ini. Nah, yang penting disampaikan kaidah-kaidah untuk menyeleksinya. Jadi abstrak keywordnya dan sebagainya ini disampaikan begini sehingga akhirnya ini tinggal 29. Dan seterusnya ya ada kaidah yang disampaikan di sini yang dibangun akhirnya ada yang dipilih adalah hanya 15. Jadi dari 680 yang didapatkan ini ya meskipun di yang dicek setelah duplikasi ada 493, ini pada akhirnya yang dipakai untuk studi ini hanya 15 saja. Ya, hanya 15 saja yang dipakai untuk studi. Nah, jadi ini di ada kaidah-kaidahnya mau ini ya dan seterusnya. Nah, sehingga 15 itu yang kemudian dijadikan referensi ya. Nah, ini ya. Nah, dari 15 itu akhirnya diklasifikasikan ya. Diklasifikasikan kemudian akhirnya didapatkanlah ini apa namanya? Klasifikasi skema klasifikasi dari review. Jadi kita lihat di gambarnya. Jadi nanti begini. Jadi misalnya dari 15 tadi itu kemudian misalnya kita sajikan distribusi artikel per database per tahun. Nah, jadi ini yang warna-warna ini sesuai warnanya ya. Jadi ada dimension, ada apa sebagainya ini. Nah, ini kita lihat peta artikelnya ya. Jadi misalnya di tahun 2018 ini ternyata paper yang dari 15 tadi itu hanya satu yang dari Open Scholar, kemudian satu yang Springer dan seterusnya. Yang tahun 2019 skopusnya ada 5 dan seterusnya ya. Kemudian 2020 ini ada Springer 2, ada Google Scholar 1, ada Dimension 2. Nah, ini kalau kemudian dinyatakan dalam bentuk diagram P ya seperti ini. Terus kemudian ini maaf, ini komposisi ini ya, komposisi kategori dari 15 tadi dibagi dalam kategori conference paper, journal, report, thesis, book section itu komposisinya seperti ini. Jadi kebanyakan yang terpilih ini berarti dari kategori tesis ya. Conference maaf, ini 40 ini adalah jurnal ya, 40 jurnal. Dan 33 ini adalah dari warna yang paling dekat adalah ini ya, book section. Nah, intinya bahwa tadi ini paper ini ada ingin menjawab 4 pertanyaan. Sehingga pada akhirnya dikupas lah ini satu, tadi ada 15 studi ya tadi ya. Ini studi satu, ini 1 sampai 15. Nah, ini ya, dikupas satu-satu begitu. Kemudian akhirnya ya review ini menyediakan sebuah model maturity dari ini yang akhirnya dinyatakan dalam tabel 15. Ya, tabel 5 ya. Terusnya ini hasilnya seperti ini ya. Dan 15 tadi di lah ini kemudian diuraikan ya, diuraikan ada komponennya, ada berapa deskriptornya, level dan nama level maturity-nya ya, elemennya dan sebagainya ini ya.
Kemudian ya ini sampai ini ya. Kemudian yang ini skopnya ya. Ini di ekstrak ya, yang 15 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena hanya 15 yang dipakai. Ya. Nah, sehingga dari 15 ini misalnya dilihat ini skopnya. Skopnya bahwa yang ini bicaranya adalah domainnya umum, domainnya umum, dan seterusnya. Yang siapa ini domainnya automation, yang ini AI untuk inovasi manajemen, yang ini AI untuk AI manajemen, dan sebagainya. Ya. 15 itu. Nah, kemudian berikutnya ini juga dilihat ya tujuan penggunaannya nah, yang dari ini ya yang 15 auto tadi ya terus ini dilihat pendekatannya button up atau seperti apa ini. Kalau NA ini artinya informasinya nggak tersedia ya, di paper ini kita nggak tersedia nggak jelas dia button up apa apa top down itu nggak jelas nggak terlihat ini ya sehingga kita tuliskan NA. Begitu juga misalnya tipologinya ini di sini nggak jelas dikatakan ini oh yang ini jelas maturity grade misalnya gitu yang ini begini tapi NA ini nggak jelas artinya paper ini maturitynya tipologinya seperti apa nggak jelas gitu. Terus ini arsitekturnya arsitektur yang ada dalam paper ini jadi misalnya ini continue continue stack dan seterusnya kalau NA artinya tidak diungkapkan di sini dengan jelas nah gitu ini diskusinya dan seterusnya sehingga intinya bahwa pada akhirnya apa yang dibangun di dalam hasil dan pembahasan ini adalah menjawab setiap pertanyaan ya dari 1 sampai 4 tadi. Ya. Cuma di sini mungkin tidak terlampau apa dinyatakan dibagi detail ya satu tanya satu dijawab gimana, dua dijawab gimana ini. Tapi ini bisa dibaca lebih detail lah nanti ya. Nah, sehingga nanti ya keempat pertanyaan itu dijawab melalui serangkaian ini ya. Serangkaian tahapan yang ada di sini ini dan akhirnya dapatkan kesimpulan seperti ini. Ya, ini jawaban dari ini ya. Jadi intinya bahwa di sini Allah Akbar. Jadi ini tadi untuk jawaban pertama ya. Jadi misalnya dalam konteks ini ya akhirnya kita baca dulu dari sini ya. Jadi paper ini menguji variasi AI matur ya, ya maturity model tadi ya AI MM ini AI maturity model yang digunakan di ini ya jadi kebanyakan paper tujuannya adalah jadi kebanyakan paper adalah pada model pengembangan ya maturity ini dikatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya ada ini. Jadi 7 dari 15 atau 46 dari ini itu tervalidasi fokus pada metode gabungan dan metode apa dan metode kualitatif saya begitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, dari 15 studi ya, itu 10 itu begini ya, kemudian yang lainnya begini. Seterusnya ya. Kemudian yang mana 18 gini-gini ini yang pertanyaan ketiga ya. Kemudian trend model nanti kan ada pertanyaan berapa kali lupa ya trend model itu ya. Ini. Jadi artinya nanti tujuan dari sistematis review paper ini menjawab pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, dan juga pertanyaan empat. Nah, kemudian ini misalnya ini ya. Jadi ini hasil ini menjejak hasil-hasil ini menyediakan sebuah jawaban untuk pertanyaan keempat. Jadi yang pertanyaan keempat saya juga lupa ini pertanyaan keempat.
Ini ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pendekatan yang, jadi ini yang mana pendekatan tipologi arsitektur yang digunakan untuk AI ya. Jadi ini jawabannya ini ya, dia. Ya. Ini ya, jadi ini di kesimpulannya ini ya. Jadi ini jadi faktor sukses yang paling kritis ya, yang teridentifikasi dari 13 dari 15 referensi itu adalah berkaitan dengan data, analitik, teknologi, ya, teknologi dan tool ya, automation cerdas ya, intelligent ya, intelligent automation, government, people and organization ya, yang mana ini adalah merupakan dimensi yang paling kritikal untuk sebuah organisasi ya. Nah, dan ini adalah menjadikan sebuah jawaban untuk pertanyaan keempat. Kemudian tak ada studi yang telah diperhatikan untuk mengukur ya, semua dimensi kritik, ya, dimensi kritikal. Ya. Ya, bahkan model-model yang termasuk bahkan untuk model-model yang desain pada level sampai level perusahaan. Model bahwa tidak meng, jadi model-model yang ada itu tidak mengcapture semua dimensi secara kritikal, yang mana itu tidak akan merefleksikan ya, jadi situasi apa namanya kemampuan saat AI saat ini. Lebih lanjut ya, jumlah minimal dari pekerjaan yang dan jumlah minimal dari apa namanya kerja yang apa namanya ini secara apa, simultan ini untuk model maturity ya, pelajari model maturity dan AI mengilustrasikan bahwa mengilustrasikan kebutuhan lebih lanjut untuk mengeksplor ya bidang riset ini dengan background theoretical dan mengumpulkan semua dimensi kritikal untuk memastikan bahwa organisasi atau situasi proses ya, itu dapat faithfully diakses. Nah, riset ini mempunyai beberapa keterbatasan. Nah, sehingga akhirnya riset lebih lanjut diperlukan. Apakah itu dengan library yang beda atau dari atau dengan penggunaan keyword. Nah, tadi kan keyword di atas itu ada begini, begini, begini lah. Ini memang memang kata kuncinya di bagian indeks temnya ini ya. Ketika pencarian ini seperti apa, itu akan menentukan juga. Nah, ini tadi di kaidah yang 27 itu yang funding juga dimasukkan. Jadi meskipun paper review juga dimasukkan. Oke, kita lihat paper yang selanjutnya ya. Jadi misalnya ini sebuah paper review ya. Judulnya adalah terkait dengan student experience. Ya. Jadi temanya ini bahas adalah student experience. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga memberikan ilustrasi yang lebih ya. Jadi apa namanya? Meskipun kita akan membacanya ini sangat sangat skimming ya. Jadi kita lihat jelas. Jadi ini nah, jadi ini di paper ini intinya ada tiga research question yang mau dijawab. Yang jadi ini set questionnya ya. Jadi apakah undergraduate SX? Jadi ini apa namanya tadi yang SX itu adalah ini ya, jadi student experience ya, ini. Apa itu ya? Jadi apa itu undergraduate student experience ya.
Kemudian pertanyaan kedua, ya, apakah ya, apa dimensi ya, atribut faktor yang mempengaruhi undergrad SX? Kemudian berikutnya yang ingin ditanyakan adalah metode apa yang digunakan untuk mengevaluasi undergraduate SX? Nah, tiga pertanyaan ini yang akan menjadi sentral yang akan dijawab dari systematic review ini. Jadi ini hanya memberikan contoh ya. Tentunya kalau bidang kita ya kita sesuaikan bidangnya. Nah, di sini metode ini mungkin lebih jelas ya, karena metode pencarian juga disampaikan bahwa oh dicari di titik Scopus, di Web of Science, di ScienceDirect, dan seterusnya. Ini ketemunya 4.000 sekian ini. Nah, ini masing-masing kalau dipresentasi jadinya segini ya, masing-masing oh yang ternyata paling banyak dari Scopus. Lah, caranya mencari gimana? Di sini dijelaskan. Jadi misalnya katakanlah keyword yang dipakai adalah student experience dan higher education. Artinya yang dicari hanya pada perguruan tinggi, jadi higher education atau undergraduate. Karena memang fokusnya pada undergraduate. Nah, kemudian ada bagaimana kriteria pemilihan diungkap di tabel 3 ini. Mana yang di-include, mana yang di-exclude. Ini contohnya misalnya dinyatakan, berarti ini ada untuk membuat tem-temnya ya, jadi supaya nanti penulisan pendek bahwa disebut IN1 manakala ini adalah yang diinklusi adalah hanya artikel antara sekian sampai sekian. Kemudian IN2 ini adalah bahwa artikelnya itu berkaitan dengan pertanyaan riset. Kalau enggak kita exclude, enggak kita include. Gitu. Nah, berikutnya yang di-exclude manakala bagaimana? Nah, jadi ini di-exclude, ya. Ini kriterianya lebih jelas begini ya, tabel ini ya. Jadi di-exclude manakala studinya itu fokus tidak pada undergraduate, jadi fokus pada yang selain undergraduate. Kemudian di-exclude misalnya dia artikel yang betul-betul strict pedagogik. Nah, ini di-exclude misalnya gitu ya. Dalam konteks ini juga ada X3, ini di-exclude adalah ketika kasusnya diterapkan pada dia ya, secara teknikal yang sangat tinggi, ini enggak di ini, ya. Nah, kemudian ini ada dijelaskan juga, jadi saya rasa paper ini enak ya, jadi ini apa namanya ada seleksi studinya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah lebih pada ingin mengatakan bahwa kaidah di dalam sebuah sistematik ya, literatur review ini adalah bersistem. Ya. Jadi ini contohnya tadi yang dijelaskan di sana ada yang satu, yang dua ya, ya. Kemudian ada input satu, input dua, tiga, ya, termasuk juga ini ya. Nah, ketika diterapkan apa namanya kaidah prisma ya. Jadi step satu, step dua, step tiga tadi ya. Jadi ini ada step satu ini ya, identifikasi, screening, eligibility dan include ini ya. Maka di dalam proses identifikasi ya, pencarian itulah dapatlah ini ya, kaidah yang dicari di sini 1 2 3 4 5 ya. Kemudian akhirnya ada proses filtering, ya, ada proses filtering, ya, ada proses filtering sama dengan yang ini ya, filtering atau screening, ya, ada proses screening. Nah, masing-masing paper kadang-kadang meletakkannya agak sedikit mungkin berbeda gitu ya, jadi cara menyajikannya. Tapi intinya prosesnya adalah ini ya, kaidahnya ada identifikasi, screening, kemudian ada eligibility dan include ya. Nah, sehingga dalam konteks ini nanti dari tadi yang jumlahnya beribu-ribu tadi, kemudian ada filter, proses filter, kemudian akhirnya juga ini diterapkan ada kaidah include dan exclude pertama, kemudian ini tinggal sisanya berapa, kemudian nanti di step 3 itu adalah di review judul dan abstraknya, diterapkan kaidah exclude ini dan remove duplikat, maka ya, tinggal 290. Dari 950 ini akhirnya diterapkan kaidah lagi ya, yang ada full artikel reviewnya ada 65, maka 65 ini yang selanjutnya dipakai, yang lain nggak dipakai. Nah, makanya ketika mereview paper ini, maaf, ketika membuat systematic literature review ini hanya menggunakan sumber pokoknya adalah 65, ini yang akan sajikan hasilnya. Apakah kemudian paper ini betul-betul hanya 65 referensinya? Bukan begitu. Jadi
Jadi ini kalau kita lihat ya, jadi ini kok kok referensinya 123. Jadi ini referensi totalnya, tapi dalam konteks membahas apa yang dipaparkan itu berdasar pada 65. Ya. Jadi ini harus dipisahkan antara jumlah referensi dengan apa yang dituliskan. Ya, jadi yang baik dulu ya. Jadi ini perlu dibedakan ya. Jadi ini saya kembali ke sini ya. Jadi 65 inilah yang dipakai ya, untuk sampel. Nah, tapi selain untuk sampel kan ketika menyajikan paper ini itu juga perlu mencari sumber-sumber yang lain dalam rangka menyajikan fakta-fakta yang ada di dalam 65 artikel yang kita pilih dalam studi. Jadi pustaka yang ada di bawah itu tidak mesti 65, mestinya lebih karena ada referensi yang lain yang dipakai untuk membahas. Ada paper lain yang dipakai untuk membangun pendahuluan, introduction. Ada sumber pustaka lain yang dipakai untuk membangun bagian-bagian yang lain. Nah, tapi fakta yang dijanjikan di sini adalah berbasis kepada 65 sumber ini. Nah, sehingga dari 65 ini, dan misalnya diekstrak ya, tahun publikasinya. Ini kan sebelumnya kita sebut ya, jadi ada bagaimana tahun publikasinya, terus tipe dokumennya, ini disajikan ya, tipe dokumennya apa saja. Ya. Kemudian subjek areanya, jadi ini dalam bidang apa saja, misalnya gitulah. Kemudian paper ini saya rasa akan lebih enak karena ini ya disajikan runtun. Jadi misalnya, nah ini sekarang menjawab pertanyaan satu. Jadi riset question satu, apa itu undergraduate essay? Kemudian dari yang dipakai untuk membahas ya tentunya dari yang 65 sumber tadi ya, pakai membahas ini. Nah, soal nanti dalam pembahasan ini apakah kemudian boleh nggak menggunakan sumber yang lain? Ya boleh. Tapi data faktanya tetap harus berpatokan pada sumber yang 65 yang dipilih tadi. Jadi ini menjawab pertanyaan satu ya, RG satu dijawab seperti ini. Kemudian RG 2 ya. Nah, jadi ini bahas masalah pertanyaan ini dibahas. Jadi ibaratnya ini seperti soal jawab ini, soal jawab. Nah, begitu pula nanti yang RQ 3 di paper ini ya. Ini ya. Nah, ini ya RQ 3 ya. Bahas seperti ini. Jadi setiap pertanyaan dijawab nah, menggunakan referensi yang masih yang ada. Nah, tentunya ini juga didukung oleh referensi-referensi yang lain, tapi faktanya ini menganalisis ya, menganalisis dari 60 sumber saja, tapi ketika membahas menggunakan sumber referensi yang lain juga gitu ya, selain sehingga dari hasil yang ini ya, dari yang pertanyaan tiga ini misalnya dapatkan hasil seperti ini. Jadi misalnya tabel 6 menunjukkan ya instrumen evaluasi yang berbeda ya, dan studi di dalam mana mereka di sebutkan tadi di atas. Jadi misalnya ini instrumennya pakai survei ini dan seterusnya ya. Nah, sehingga di dalam kesimpulan dan future work ini dituliskan bahwa the term student experience ya, ini adalah digunakan di banyak literatur. Tetapi sayangnya ada apa namanya, tidak ada konsensus umum ya di dalam term untuk apa namanya bicara masalah student experience ini ya. Untuk alasan ini itu mungkin untuk menemukan large variasi ya definisi dengan pendekatan yang lebih spesifik terkait dengan tujuan spesifik untuk masing-masing studi ya. Nah, sebagai tambahan itu ya telah dikritisasi bahwa beberapa kerja menggunakan SE konsep adalah secara teoretikal itu dikembangkan dengan sangat buruk ya, di referensi ini sama ini. Loh, kok boleh di pustaka ada rujukan?
Nah, memang ini ada sedikit perbedaan pendapat ya. Ada beberapa pakar yang tidak setuju adanya referensi di dalam pustaka. Nah, tapi juga ada yang seperti ini. Tapi ini jumlahnya kecil ya. Secara umum lebih menyarankan bahwa semua pembahasan di bagian sebelum conclusion. Ya. Ya. Dan seterusnya bahwa ini adalah berharga yang menyebutkan bahwa di studi ini kita telah fokus pada eksperimen pada ini ya, pada mahasiswa undergraduate. Ya. Kemudian secara umum bahwa term SE kadang digunakan dengan pendekatan akademik dan merujuk kepada eksperimen-eksperimen dari pelajar ya, undergraduate ya, dalam konteks pembelajaran dan teaching. Bahwa itu adalah merupakan learning experience. Bagaimanapun, itu adalah mungkin untuk menemukan sebuah pendekatan yang bervariasi dalam literatur. Nah, di antara artikel-artikel yang telah kita analisis, ya, experience dari student adalah, ya, ibaratnya sudah mapan lah ya, bahwa bagaimana secara totalitasnya mereka itu, persepsi mereka, interaksinya dengan layanan pendidikan yang lain, ya, staff, dan sebagainya, ya, yang mana mereka adalah belajar. Oh, ini kesimpulan kok bisa banyak? Ya, memang ada perbedaan pendapat juga ya. Ada yang inginnya ya kesimpulan benefitnya aja, tapi ini jenis kategori bidang sosial ya. Jadi tidak ada juga poin-poin, tapi beberapa paragraf. Ya, beberapa paragraf, banyak paragraf ini bukan ya. Nah, di situ ini kita telah ngapain? Kita menemukan bahwa analisis terhadap konsep ini begini. Nah, dan seterusnya ya, kemudian dimensi yang telah diobservasi ada satu dulu dan seterusnya ini dan seterusnya, tapi paling tidak juga hal yang sama adalah begini. Jadi ya, dia ada interpretasi ini ya, in our view ya, jadi ini adalah interpretasi hasil ya, bahwa konsep SX ini merujuk pada semua beberapa seterusnya ini. Nah, interaksi yang disebutkan adalah dari divisi ini adalah contemplate aspek yang contemplate bahwa mempengaruhi pengembangan pelajar ya, seperti culture, sexuality ya, disability, fisik ya, dan lain-lain ya. Ini ada author contribution, jadi funding, ini bentuknya agak lain ya dengan yang sebelumnya, tapi intinya adalah setelah conclusion ada minimalnya ada informasi tentang funding kalau memang ada. Tapi dalam konteks ini masih belum lengkap, ini ada siapa penulis yang berkontribusi, fundingnya, dan seterusnya ya. Ini ada banyak ya, ini acknowledgement-nya, ini ucapan terima kasihnya ini ya. Jadi selain disebutkan fundingnya dari mana, ya dari ini, ya kontra ini atau beasiswa apa ini, nah, ini juga ada ucapan terima kasihnya kepada ini PUCX-nya ini, PUCV-nya ini. Ya, untuk sementara untuk kuliah sistematik literature review ya, untuk yang pertama, untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan, kapan-kapan kita sambung lagi dengan apa namanya penjelasan yang lebih ya, ya contoh-contoh yang lain lah terkait dengan sistematik review ya. Jadi banyak kurangnya saya mohon dimaafkan ya, tapi paling tidak ya, penegasannya adalah bahwa sekali lagi systematic review ini adalah model review yang bersistem ya. Bagaimana proses apa namanya referensi itu dicari ya. Dilakukan screening ya, dilakukan filter untuk melakukan mana yang eligible mana yang tidak, itu ada prosedurnya, ada protokolnya ya. Selanjutnya nanti bagaimana mana yang kita apa, gunakan, bagaimana menggunakannya dan sebagainya, semuanya ada aturan mainnya. Nah, semuanya ini berbasis kepada pertanyaan riset. Nah, sehingga agar cepat selesai studi, maka intinya sebetulnya adalah kita bisa menemukan topik riset ya, bahwa di sana ada sebuah kesenjangan, di sana ada sebuah gap ya, gap riset tadi ya. Kita bisa melihat pertemuan apa limitasi-limitasi yang ada dari penelitian sebelumnya ya, dan pada akhirnya kita bisa menciptakan apa namanya celah ya, peluang riset baru
yang itu yang kita kemudian akan pilih untuk teliti. Nah, di awal-awal ini, di celah yang mau kita tentukan itu, lakukanlah literatur review dengan cara sistematik ini. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan suggestion untuk rekomendasi, ya, suggestion untuk tindak lanjut penelitian apa yang seharusnya dilakukan. Oke, terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.